Oke, ini adalah pendapatan saya dari afiliasi di TikTok. Langsung saja menuju ke tutorialnya. Ting 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 ting. Langsung saja buka Google Chrome. Lalu di pencarian ketikkan TikTok streamer. Lalu pojok atas yang warna merah, klik, geser ke bawah, pilih situs desktop. Setelah itu, langsung klik yang warna biru TikTok account to login. Continue with Google Gmail yang ini. Ini kita paskan captanya. Oke. Terbuka lalu menuju ke market analitik ini. Pilih market analitik. Setelah itu pilih kategori nice. Karena kategori nice saya adalah peralatan rumah tangga, kita pilih kitchenware ya. Kitchenware, oke. Geser ke kanan, pilih trending. Oke. Setelah terbuka di trending, lalu saya coba pilih ini. Botol minum Mixu. Kita pilih add. Add to product. Add. Nah, ini add to showcase. Pilih titik tiga, alat kreator, geser ke bawah, pilih TikTok Shop untuk kreator, lalu pilih manage produk. Nah, setelah itu pilih yang ini, gambar rekas seperti video. Nah, titik berikutnya ini kita kupas ya. Nah, kita kupas salin. Setelah itu pilih edit gambar produk, kita klik. Nah, ini dipencet lama, simpan gambar. Simpan gambar semuanya ya. Oke. Setelah itu kembali keluar, buka aplikasi CapCut. Pilih new project, pilih foto, ambil yang ini ya, ini, lalu pilih add. Setelah add, geser, pilih format 9:16, pilih canvas, kita blurkan backgroundnya. Apply to all. Nah, otomatis backgroundnya ngeblur. Oke. Lalu transisinya pilih pull in. Apply to all. Nah, sudah transisi semua. Lalu di sini saya tambahkan tulis-tulisan. Contohnya seperti ini. Rekomendasi. Input, nah, efek kita besarkan ya, seret. Oke, geser ke atas, cari warna pakai
ini ponsel cari warna yang tajam. Oke, ini warna merah. Kita kopas, geser ke bawah. Botol Mitsui. Nah, gitu. Oke. Kebesarkan, geser ke bawah. Oke. Nah, video sudah jadi. Ini kita hapus dulu, lalu pilih export. Export. Nah. Setelah video sudah terekspor, keluar. Pilih plus. 60 detik, unggah ini video tadi, edit, matikan suaranya, tambah suara yang ini saja gunakan. Oke, simpan. Berikutnya, lalu di sini kita pastekan yang dikopas tadi, teksnya tempel. Kita pagar botol minum viral, botol minum Mihui. Oke. Produk tambah. Tambahkan. Oke. Deskripsi sudah, tagar sudah. Untuk sampulnya sudah, lalu simpan. Add product sudah, setelah itu posting. Oke, produk sudah terposting ya. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin berjualan afiliasi di TikTok. Terima kasih.